Dalam pada itu, Seruhanjaya Pilihan Raya SPR bersiap siaga menghadapi pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung PI Pontian Johor sepanjang musim tengkujuh ini termasuk berdepan risiko banjir. Mesyuarat berkaitan penggunaan aset bagi kemudahan pengundi yang terjejas banjir juga akan dilakukan bersama pegawai daerah. Menurut Timbalan Pengarah Pilihan Raya Negeri Muhammad Zaidan Abdul Saman, SPR turut menerima kerjasama dan bantuan aset daripada beberapa agensi seperti Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. SPR juga akan bertindak segera jika bencana berlaku dan memberi jaminan keselamatan para pengundi serta petugas. Kebajikan 977 pengundi golongan orang kurang upaya yang berdaftar sebagai pemilih di Parlimen berkenaan juga akan diberikan perhatian semasa hari mengundi nanti.